Kadang-kadang kita tengok orang tu dia berpesta dengan maksiat. Masya Allah. Dia payah. Siapa tak dengar, tak kenal kisah seorang tabi'i-tabi'i yang salih. Namanya Hudhay bin Iyad. Dia ni setengah riwayat yang masyhur. Dia adalah Qutta'u Tariq. Apa makna? Ketua lanung ataupun penyambung pada pasi. Dia ni. Tapi buah baik tu ada. Muka dia tu nampak macam muka baik. Banyak kisah. Saya tak sempat nak cerita kisah ni. Cuma saya nak ceritanya. Satu hari, dia pergi nak masuk sebuah rumah. Nak curi. Waktu tu waktu pagi. Dini hari. Sebelum fajar menyingsing. Kerana orang soleh, dia banyak baca Quran waktu tu. Allah menyebut dalam Quran Karim, wa Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Bacalah Quran ketika fajar. Kerana bacaan Quran ketika fajar itu lebih syahdu, lebih memberi kesedaran dan ingatan yang baik. Sama ada baca secara lafzi atau baca dalam erti kata dia semayang, dia baca ayat Quran. Itu pun dua-dua baca. Jadi, sampai sebuah rumah, dia dengar orang ni baca surah Al-Hadid. Alam yakni lillazina amanu an taksha'a qulubuhum. Hingga akhirnya. Bila dengar sahaja surah ni, maknanya kenapa hati manusia tak lembut lagi, tak khusyuk lagi hati mereka. Bila dengar macam tu, dia terus menangis, 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 nangis sungguh-sungguh. Dan dia bertaubat. Bila dia bertaubat, dia menjadi abidal haramain, orang yang beribadat di dua tanah haram. Quran syifa. Abu Sa'id Al-Khudri yang saya sebut kisah bersama dengan para sahabat yang lain musafir sampai ke sebuah kampung. Bila sampai sebuah kampung, minta orang kampung tu untuk jadikan mereka ni tetamu. Tapi entah macam mana orang kampung tu jenis sombong, angkuh, tak mau.